Pencarian bakat di tengah pandemi COVID-19 menjadi tantangan berat dalam industri kreatif saat ini. Tantangan tersebut bukan menjadi penghalang, tapi menjadi semangat bagi tim barisan generasi muda Negara Republik Indonesia, atau bisa disebut Bagimu Negeri. Kedatangan tim Bagimu Negeri ke Bumi Kago Mufakat, selain ingin mempromosikan berbagai wisata, juga membuka ajang pencarian bakat dan mengembangkan ekonomi kreatif. Kedatangan tim Bagimu Negeri disambut langsung oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Irmanto di rumah dinas Bupati setempat. Dan kami mendukung kegiatan Bagimu Negeri ini untuk berkreasi. Situasi pandemi bukan harus kita drop, langsung kita stres. Ini adalah suatu tantangan bagaimana dengan pandemi ini kita berinovasi. Mudah-mudahan hadirnya kalian di Kabupaten Lampung Selatan ini juga motivasi untuk anak-anak muda. Talent Hunting Bagimu Negeri merupakan sebuah ajang pencarian bakat skala nasional yang peduli terhadap pemberdayaan dan pengembangan potensi generasi muda di daerah terpencil. Dari 34 provinsi, Lampung menjadi tujuan pertama pencarian bakat akbar terbesar di Indonesia ini. Terinspirasi dari slogan menebar vaksin, yaitu variasi, aksi, kreasi, seni, dan inovasi, yang mewakili generasi muda untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan zaman. Dan juga merupakan salah satu pendekatan dalam membantu pemerintah dalam menyadarkan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mempercepat proses vaksinasi. Pak, target kita adalah generasi muda untuk menebarkan vaksin. Jadi bukan pemerintah aja yang mau menebarkan vaksin, tetapi kita juga mau menebarkan vaksin, yaitu variasi aksi, seni, kreasi, dan inovasi. Di dalam Bagimu Negeri itu ada talent hunting, yang dimana kita mencari untuk pemain film 1000 detik satu cahaya, ada untuk short movie-nya yang khususnya di setiap kabupaten, dan nanti kita akan juga cari penyanyi soundtrack untuk film tersebut, dan kita akan mencari duta-duta Bagimu Negeri seperti anti narkoba, pendidikan, pariwisata, khusus Bagimu Negeri. Kegiatan ini terbagi dalam beberapa tahapan yang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Tahapan dimulai dengan seleksi, workshop, apresiasi, karya kreasi, produksi film, dan yang terakhir nonton bareng layar sinema Bagimu Negeri. Dari Lampung Selatan, Divson Zulfansyah, Saburai TV melaporkan.